Dari Gemeser, aku hari ini I'm very proud. Aku senang banget di perjalanan karir aku sekitar 20 tahunan as a fashion designer. Ternyata banyak banget opportunities kebuka. Jadi aku saat ini sedang shooting Vibe Indonesia. Jadi ini merupakan minuman liquor karya anak bangsa Vibe Indonesia. Black tea. Jadi aku senang banget aku bisa mendesain, memberikan insight untuk look dari botol Vibe yang black tea. Jadi kita lagi bikin videonya. Ada Andina lagi syuting di sana. Nah, jadi botol kali ini yang aku desain tuh ada dua. Yang pertama black tea, yang satu lagi leci. Tapi di mana ya tuh botol leci yang lagi dipakai syuting? Jadi buat kalian penggemar Vibe, semoga sensasinya lebih wow, lebih greget lagi karena botolnya baru. Jadi seru banget. Jadi di sini aku mau cerita bahwa aku dapat inspirasi dari dunia khayal aku sih gitu, bahwa kalau misalnya kita high pakai Vibe, pasti kan kita berimajinasi ya. Jadi ini aku dapetin dari cara aku berimajinasi, bahwa sensasinya itu bisa macam-macam gitu. Dan aku, kalau aku sih jadi lebih kreatif, terus udah gitu apa ya, kayak masuk ke imajinasi yang tanpa batas. Jadi kali ini aku juga kolaborasi sama Rinaldi Ayunardi untuk aksesorisnya, jewelry-nya, dan aku bikin baju baru. Dan fact-nya, Andina kemarin kakinya kesleo karena jatuh dari tangga, tapi hari ini aku siksa pakai heels. Emang enak. Din, dari tadi dari jam berapa syutingnya? Kita datang sini jam 7. Kita dari jam 7 pagi. Jadi kalau misalnya ini dilihat, ini merupakan look udah look kedua ya? Iya, ini udah kedua. Tadi yang pertama kayak warna ungu ya. Iya. Jadi ini look yang kedua karena ini untuk Vibe yang leci. Jadi warnanya fuchsia. Keren ya. Aku suka banget. Jadi ini
pakai pola korset, tapi korsetnya tile gitu, terus ada potongan-potongannya. Terus ini konsepnya kayak Romawi warrior-warrior gitu. Terus ini ada headpiece-nya dari Rinaldi. Keren banget, dan headpiece ini pernah dipakai sama Anggun. Anggun. Terus ini belt-nya juga dari Rinaldi Ayunardi. Dan aku suka makeup-nya pakai kayak sparkle-sparkle dan segala macam bla bla bla. Ya, itu dicantum lagi, Mbak. Mana Andi Chun? Di atas, Kak. Oke, okay, makeupnya Andi Chun. Tetap ya, Andi Chun. Andi Chun, the one and only, ya kan? Yang lain kayaknya nggak bisa ya. Yang lain kayaknya bukan nggak bisa, kayaknya nggak kena ya, gitu ya. Tadi aku ngeliat Yuni ya, syuting ya, dari ngelemparnya gini, Din. Sampai gini, Din. Karena tadi pas kayak gak niat ya. Tadi yang pas niat banget kemelintir. Coba gini tau pas dilempar bagus. Bagus pertama kali. Antara dia dan dia. Kalau aku nanti di sini nanti muat keberat cukup gak? Kuat. Cakep. Jadi ini aku baru pertama kali production sama sutradaranya Mas Naria. Naria. Jadi dia base-nya di Bali. Aku pengennya bikinnya kayak semi film gitu, jadi benar-benar jadi komersial yang keren. So excited. Jadi ini sebenarnya nahan sakit. Nahan. Dia lagi nahan sakit dari tadi. Enggak kerasa loh kan. Tadi sepatu banyak yang enggak muat. Bengkak. Kakinya bengkak soalnya. Minum itu lagi. Enggak karena kemarin. Enggak minum. Minum apa? Yang aku bilang itu. Voltaren. Minum dua. Mana ada enggak? Minum hari ini. Minum obat aja. Tadi aja dia minum obat dari situ dia ngantuk soalnya kalau obat itu. Voltaren aja, beli Voltaren. Right on. Shooting hari ini dipersembahkan oleh Voltaren. Endorse lah buat MGI Voltaren. Cus, siapa tahu ada talent-talent yang keseleo, ya kan? Si Cincin mana? Ya. Tiap hari nasi. Tapi nasinya enggak habis. Oh, lah. Apa kena nasi enggak habis? Oke, kita mau balik lagi ke set. Ini kalau sampai tadi ya. Ya. Kalau ada angin, kalau dia kalau ininya jadi ke sana atau sini juga makan ya. Oke, yang lagi kalau jadi ini kita kali pertama berkolaborasi dengan tim Naria. Mereka base-nya di Bali, ya kan? Tapi aku nggak tahu sih, Mbak ini dapat kenal kamu dari mana? Dari Dardo. Oh, dari ayah ya? Dari Mas Dardo. Jadi senang banget, dan aku hari ini juga seharian syuting, aku baru datang sekarang. So, how's the syuting hari ini? Doing good. Lancar. Santai. Santai ya? Andina pinter gak hari ini? Pinter. Dia kemarin kakinya kesleo. Iya. Kakinya kesleo, kecentilan, kesleo. Tapi hari ini gue siksa. Gak ada kelihatan muka-muka kesakitan kan? Oh, okay. Profesional. Oke ya, lu udah janjian ya tadi ya? Udah di briefing ya? Coba ceritain dong sama kita nih, hari ini konsepnya apa aja? Oh, konsepnya? Ya. Konsepnya kalau kita kan dapat dari Mas Ivan ya harus cantik, glamour, dan power. Ya. Jadi walaupun kita bikin liquor, ya, tapi kita tidak menyuruh orang mabuk. Tapi ya kan? Nyuruh orang beli. Tapi jangan ini. Kalau kita beli, kita bisa lebih mabuk lagi. Lebih banyak lagi. Jadi aku tuh kan seneng ya, maksudnya kita yang kerja di dunia seni gitu kan. Tuhan tuh selalu kasih kayak opportunities untuk kolaborasi dengan banyak pihak. Karena aku ngelihat kalau kayak di luar negeri aja as a fashion designer, dia bisa bikin segala macam. Even
bisa berkolaborasi dengan siapapun gitu. Dan ini merupakan kolaborasi pertama dengan minuman asli Indonesia gitu. Rokok brand. Rokok brand gitu. Yes, jadi yes. Bagaimana caranya look dan kemasannya menjadi lebih menarik sehingga kan bisa bisa cepat go international. Yeah. Oke, okay, good luck okay. For the shirt. Nanti aku ada scene yang enggak terlalu banyak tapi aku mau makan. Oke, okay, siap. Bye. Bye. Sini guys. Tadinya harusnya ruang makannya di atas, tapi kita pemalas, nggak ada yang mau naik tangga. Ada Bu Erna, udah lama kan nggak ketemu Bu Erna tuh. Lihat, aduh Bu Erna kemana aja sih Bu? Hai. Aduh, anaknya kemana aja ya? Sampai lupa sama mamanya. Ini bola. Patah nggak itu? Kayak kantin sekolah ya. Ini kayak kantin sekolah. Ini ada bulur. Ini karena berhubung kita syutingnya di Cibubur, jadi kita harus menghadirkan. Ini taruh rumah. Oke, ini bulur, Lucy Bulur, lagi famous banget nih pokoknya, ya kan, di Instagram ya bulur ya. Bulur tuh punya catering kan? Iya, wajan bulur, Kak Igun. Wajan. Laku nggak? Ah, coba deh, ini laku banget tuh kan, yang juga senang kan, semuanya laku loh ya. Apa aja sih kalau yang orang kalau pesan wajan bulur? Yang kesukaan lo apa? Paru. Ini kan paru kan, tuh udah the best kan ini parunya, paru gorengnya. Terus ini kalau ini lo beli ya? Gue mah bikin semua ini metin bulur. Kata mama lo beli. Enggak, mama juga kan seneng kan mah ya, bikinan bulur wajan bulur. Oke. Okay. Kalau harus begini, nggak bisa enggak lo ya. Kalau enggak boleh makan. Lo juga harus begini dulu tesnya nih. Ini jengkolnya. Kenapa ya rajin banget? Ini pagi sore ya? Enggak, ini di wajan bulur. Siap malam 24 jam ya, nggak ada pagi sore. Jadi aku telepon ya, di saat yang tepat ya. Telepon pas lagi bulur lagi masak. Ini nasi uduk makan dari ya, suruh mami ya. Ini. Ya, aku pakai tangannya. Bukan, pakai tangannya ada sambal ya. Sambal dari wajan bulur. Mama yang kasih. Oh, mama. Yang polos nggak ada labelnya. Ya, ini mama. Kalau yang ada labelnya, ini yang bulur. Ya Allah. Nah, ini mama. Nasi uduk. Ikhlas nggak sih pakai nasi uduknya? Ini, lo lihat gini. Nggak tahu tuh, udah biasa. Ini nasi merah segini, se-RTRW. Kok mama nasi merahnya hitam? Kalau ini nggak sama. Ini apa? Ini kayaknya bukan deh. Ini nasi merah. Ini nasi uduk kalau mama. Nah, ini kan nasi uduk, lain-lain. Terserah. Ini sambalnya. Terserah. Orang makan nasi uduk mama. Mama sambalnya sambal kacang. Oh, mama lain, ini ada kacang kayak nasi uduk. Kalau ini sambalnya sambal khas. Tuh. Lain lagi. Nah, makan, Seng. Sayang, ayo sini. Udah mulai kurus loh, tinggal sama Eyang ya. Makan kok kurus. Iya kan, itu kan benar kurus. Ya. Kok enggak dikasih makan ya? Kayaknya. Iya, baru aja. Ponakanku sekarang di Jakarta karena mau masuk SMA. Jadi lumayan mama jadi ada temennya. Enggak dong, cantik. Oke, okay. Nice. Ini sih the best nih, parunya bulur nih. Jengkol? Ini jengkolnya dong. Juga jengkol doang. Nih, habis makan nasi uduk, mama juga minumnya five. Top mah gue, coba minum mah. Ini yang coconut. Oh, ini yang coconut? Iya. Five, ini yang coconut. Bulur coba, ini yang black tea. Black tea. Cheers. Best kan? Aku suka coconut. Makanya aku di sini coconut mau aku redesign. Ah, aku sukanya coconut. Esnya habis, kalau di Cibubur susah es batu. Kenapa mau es batu? Lagi di Jabali. Ada. Again, dok, enam, enam tuh pak, cendera cem. Anu mau, dia tadi panik. Komputerku gak, anu nih, caksiem punya ada di mobil. Aku kan mau wawancara kata. Dia pikir ini hari Jumat. Visioner. Jadi baru hari Kamis, dia udah panik sendiri ya. Hai,
Nunduk. Kondisikan ya, Wak. Hati-hati. Ini baru kelar foto kedua, baju kedua ya, look kedua. Dan mau ganti baju lagi untuk look ketiga. Agak enggak biasa. Hari ini seru banget karena jalannya harus nunduk, say. Mohon maaf. Jadi ini kita mau ganti baju dan retouch makeup untuk look ketiga. Eksperimen di jatuhnya. Untuk look ketiga, jadi jangan lupa lihat lagi. Ada ya. Kita udah balik lagi di set. Ternyata tadi aku ketiduran, guys. Lumayan dapat setengah jam. Sekarang kita baru ada di set. Sekarang scene-nya aku sama Andina. Hai, sekarang udah jam 6. Aku udah kelar look ketiga, tadi udah selesai video, terus foto berdua juga sama Kak Ivan. Dan sekarang lagi gantian Kak Ivan yang foto, aku yang istirahat. Dan aku berharap semoga hasilnya bisa memuaskan dan kalian pada suka dengan hasil foto dan video kita hari ini. Sudah. Finally selesai. Bisa pulang. Kembali bikin proposal. Aku ganti baju dulu ya. Oke, terima kasih banyak. Thank you for watching. Jadi hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Semoga komersial ini bisa jadi bagus dan hotel dari Vibe banyak yang suka dan kalian bisa terus having fun bersama dengan Vibe Indonesia.